Berapa sendok tuh? Oh no. Aku enggak tahu enggak itu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Katom di Flip Flop Channel. Kali ini gue mau nge-review bakso masih di daerah Kemayoran. Bakso ini terkenalnya sangat luar biasa. Wih, mantap. Sangat enak. Wih, keren. Pokoknya yang terutama sambelnya pedes. Itu yang gue cari. Nah, oke, okay, langsung aja di sini namanya dikenalnya dengan bakso Mas Tok. Oke, okay, langsung aja kita pesen baksonya. Mumpung belum begitu rame, biasanya di sini rame banget. Oke, okay, yuk langsung aja kita pesen baksonya. Kita lihat, kita rasain, kita nikmatin baksonya. Oke, okay, yo, come on. Di sini karena tempatnya nggak begitu luas, ya kan, otomatis ya juga banyak ngantri. Kebanyakan di sini yang makan tuh ibu-ibu, ya kan, karena pengen namanya bakso itu pasti disenangi dengan ibu-ibu, ya kan, identik dengan ibu-ibu suka bakso lah ini, suka jajan-jajanan. Oke, yuk langsung aja kita pesan. Masih rame. Akhirnya kita bisa pesan juga, tadi saking ramenya belum bisa pesan. Yuk, Bang, soun sama mie, nggak pakai seledri, nggak pakai, pokoknya nggak pakai sayuran aja. Bang boleh. Oh, Bang boleh. Yuk, kita cari tempat duduk. Oh iya, gue juga lupa. Di sini ada kerupuk juga. Makan bakso tanpa kerupuk kurang mantap. Makan bakso tanpa kerupuk kurang mantap. Iya. Kok minumnya es teh tawar aja, oke? Akhirnya baksonya datang juga. Sekarang kita coba. Kita tes sekarang dari kuahnya. Kita tes tanpa saus, tanpa sambal ya. Oke, kita tes kuahnya dulu. Nih. Kita lihat baksonya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya oke, okay. Kita coba baksonya ya, kita coba ini kita coba. Nah, akhirnya minumnya. Oke, okay, kita coba baksonya sekarang. Mantap. Bakso kecilnya ini lumayan enak lah ya, tapi sedikit kurang dagingnya ya. Mungkin harus ini dagingnya lebih banyak lagi ya, mungkin karena standar harganya lebih standar umum harga lah ya. Tapi buat gue baksonya enak, bakso kecilnya. Nah, sekarang kita coba bakso gedenya ya. Nih, bakso gedenya. Wow. Luar biasa, enak. Pantes ya, di sini selalu rame karena baksonya enak, kuahnya enak, ya kan ya. Udah gitu juga harga relatif lah ya. Standar umumnya bakso kan ya sekitar 13.000 sampai 15.000-an lah ya. Ya kan? Terus sudah gitu juga dia ada penambah lah ya, pelengkap dari kuah bakso itu kan kerupuk biasanya. Tapi ini spesial kerupuk kulit.
Oke, sekarang kita coba dengan kita bumbuhi dengan saus dan sambal. Oke. Boleh minum sambalnya? Maaf ya. Nah, kita coba sambalnya. Wih. Di sini uniknya sambalnya ini sepertinya ini sambal di blender, ya kan? Ini kasih bumbu, di blend dikasih bumbu, ya penambah. Dia ada mungkin ada tambahan lada plus bawang putihnya kali ya, ya kan? Kelihatan kan, encer? Karena ini di blend ya. Wow. Berapa sendok tuh? Oh no. Gua enggak ngitung ya. Gua juga enggak ngitung. Oke, yang penting intinya di sini gua senengnya karena sambalnya ini loh yang bikin gua tuh penasaran datang kemari, karena sambalnya ini yang sangat tuh benar-benar pedes banget kalau dimakan kan. Ini yang bikin gua penasaran. Ini mati. Nah, kita aduk-aduk. Oke. Oh iya, buat teman-teman sekalian yang terutama yang ada di Jakarta, yang terutama lagi buat di daerah Jakarta Pusat, kalian bisa datang ke Jalan Ketapang di Jalan Ketapang Raya ya, Pak. Iya. Ah, Jalan Ketapang lah ya, di Jalan Ketapang Jakarta Pusat tepatnya ya. Mungkin kalian tahu lah, searching lah. Namanya Bakso Mas Tok. Oke, okay? Kemayoran. Nah, yang penting Kemayoran itu ya. Yuk. Dingin. Ini baru kena gue tadi. Kalau sambal, aduh, lemes gue. Bodo amat, ah. Yuk, kita coba. Kita makan sebagai pakai kerupuk. Kurang pedes nih. Kayaknya harus tambah lagi 1 sendok. Wow. Oke, guys, gue rasa cukup gitu aja. Gue nikmatin makan, gue pengen nikmatin dulu, ya. Pengen menghayati, pengen menikmati. Aduh, pokoknya, nih, lo lihat nih, udah, mulut gue udah kayak keluar gitu lah. Pengen buru-buru gue sikat makannya. Oke, buat teman-teman, gue makan dulu ya. Oke, bye. Wow, wih, mantap, wih, mantap, 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 luar biasa. Ini top. Ini sisa-sisa terakhir gue nih. Tadaaa! Mati dulu, sabar. Alhamdulillah, akhirnya habis juga. Keringet gua sampai ngucur. Tapi, top lah. Pokoknya, buat temen-temen yang mau kemari nih, pokoknya intinya lo harus kemari, lo harus datang nih. Terutama yang orang-orang Kemayoran. Ya, kalian harus datang ke sini di Jalan Ketapang, Kemayoran. Oke? Okay? Harganya relatif murah lah ya, standar umum bakso ya, antara 13 sampai 15 ribuan. Oke, okay? Buat teman-teman, thank you banget yang udah nyaksin video ini. Terus yang belum subscribe, subscribe, terus nyalain juga loncengnya ya. Oke, okay, jangan lupa
di Flip Flop Channel. Bantu-bantu kita buat untuk subscribe channel and like komennya. Bye-bye, see you. I love you semuanya. Bye-bye.